tak pernah terlihat selama ini. Ayo, Nek. Gak usah, busnya masih banyak kok yang lewat. Nanti aku anterin ke rumah Noni. Gak usah, Bapak Pandu Arya Wiguna. Terima kasih. Masuk. Gak usah, aku bisa masih banyak kok. Kamu mau jalanin ini teman macet karena gengsi kamu itu? Hah? Dan perih hatiku. Makasih. Hidupmu, hidupmu, hidupku. Stop! Sophie! Stop! Sophie! Kamu udah sadar, Sof? Alhamdulillah, panas kamu juga udah turun. Semalam kata dokter, kamu cuma lelah. Kamu butuh istirahat. Gua di mana? Sekarang kamu di rumah aku. Semalam itu kamu pingsan di jalan, makanya aku bawa kesini. Sudah. Kamu istirahat aja dulu ya. Kamu butuh istirahat. Bersama dalam karang ketulusan, kau tunjukkan ku arti sebuah kebahagiaan. Pagi. Sarapan yuk. Udah aku bikinin sarapan. Aku mau. Tadi aku udah nelfon Sonya. Aku udah izinin kamu supaya kamu gak kerja hari ini. Ya. Nyokap aku nih. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Saskia, apa kabar kamu? Saskia? Saskia, kamu sakit ya? Halo? Ya sudah, Mama segera pulang ya. Kenapa-napa, Ma. Cuma kena flu aja. Flu itu juga penyakit, sayang. Kamu itu sudah bikin Mama khawatir. Terus, acara pesta anaknya Om Wiro gimana? Mama ninggalin gitu aja. Kesehatan kamu lebih penting. Lagi pula, Om Wiro dan keluarganya pasti mengerti. Ma, apa Mama masih sesayang ini? Kalau seandainya Saskia bukan menantu Mama. Siapapun kamu, karena Mama sudah terlanjur kenal kamu baik sekali, Mama sayang sama kamu. Sekalipun Saskia bukan menantu Mama. Demi Allah, Saskia, Mama sayang sekali sama kamu. Seperti halnya Mama sayang sama anak Mama, Pandu. Saskia boleh peluk Mama. Iya.
Saskia. Yang kau ucapkan untukku, I love you. Kalau mau ngomongin Pandu jangan di sini ya, Mbak. Kenapa? Lo takut nyokapnya Pandu tahu kalau lo cuma menantu gadungan dan lo nggak lebih dari sekedar cewek brutal yang pura-pura nyamar jadi Saskia, ya? Mbak, nggak ada untungnya lo bantuin Pandu untuk nutupin keadaan yang sebenarnya. Karena cepat atau lambat nyokapnya Pandu juga akan tahu kalau Saskia udah mati. Ya Allah. Terpaksa berbohong karena kalian sangat sayang sama mama. Terusnya Sophie bilang sama mama, Sophie, mama memang gak pernah kenal kamu. Mama yakin bisa membahagiakan Pandu. Semua yang tercinta, semoga mencairlah cinta. Status aku cuma menantu gadungan, tapi setidaknya kamu sudah memberikan 2 bulan ini kebahagiaan yang luar biasa, Pandu. Bahagia karena aku diberi kesempatan untuk memiliki sebuah keluarga dan kasih sayang dari seorang ibu yang begitu tulus. Jujur, aku pun gak bisa bohongin perasaan aku sendiri. Dengan seiringnya waktu, aku mencintai kamu. Tapi aku sadar, cinta itu gak akan pernah aku dapat. Karena buat kamu, cinta itu Saskia. Semua yang tercinta.
Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam. Besok. Apa kabar, men? Kenapa lo pulang gak bilang sama gue? Gue kan bisa jemput lo di bandara. Ya, gue kan gak mau ganggu schedule-nya Bos Rian. Tapi oke, gagal. Ah, biasa aja lo. Oh ya, tapi lo juga, men. Penampilan lo setelah setahun di Paris berubah. Lo kelihatan semakin fresh, men. Bisa aja lo. Tapi gimana, semuanya oke? Semuanya oke. Ilmu bisnis lo udah ngelotok di otak gue. Mantap. Oh ya, pokoknya gak ada cerita lo nolak gue. Nanti malam lo gue traktir. Ada salah satu resto yang maknyus, men. Yang harus lo coba. Oke, oke. Ya udah, sampai ketemu nanti malam. Gue mau ke makam nyokap dan Saskia dulu ya. Oke, take care, Mas. Sob, lo udah ada kontak sama Sofi? Assalamualaikum warahmatullahi. Demi masa. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kecuali bagi orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan. Serta saling menasehati untuk kebenaran. Dan saling menasehati untuk kesabaran. Nah, adik-adik, kita baca bareng yuk. Al-Asri. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa aminus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Aneh ya ngelihat cewek rocker binting asal bisa tobat juga. Apa kabar? Alhamdulillah. Berkat doanya mama kamu, Allah senantiasa menjagaku sampai saat ini. Aku hanya satu minggu di sini. Rencananya aku akan ke London dan menetap di sana. Ada usaha yang aku jalanin. Selamat ya. Aku senang dengarnya kamu makin sukses. Bagaimana dengan kamu, Sof? Aku? Ya seperti ini. Ngajar ngaji dan ikut pensiun dini dari superior. Dan pastinya kamu akan menjadi ahli surga. Amin. Insya Allah. Aku harus pergi. Sekarang. Pergilah. Apa kamu tidak mencintai aku, Sof? Aku sangat mencintai kamu, Pandu, dengan tulus dari dulu hingga saat ini.
Lalu kenapa kamu tidak mencoba menahan aku? Karena aku yakin, Man. Sejauh apapun kamu pergi, jika Allah mengizinkan kita untuk berjodoh, pasti kita akan dipertemukan dengan cara yang indah. Dan inilah tempat terindah yang Tuhan berikan untuk mempertemukan kita, Sof. Aku ingin kamu mengisi kekuranganku dengan kesempurnaan yang kamu miliki. Tapi... tolong. Tolong jangan membuat aku mengulang untuk memintanya kembali, Sof. Apa alasan kamu ingin melamar aku? Karena aku percaya dengan janji Allah, Sof. Bahwa seorang lelaki yang baik hanya untuk wanita yang baik. Dan wanita itu adalah kamu, Sof. Insya Allah. Bismillah. Aku akan terima lamaran. Lillahi ta'ala, aku akan ikhlas mendampingimu. Ciao.